Saudara, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyetujui 25 permohonan tanazul jamaah haji yang diajukan oleh petugas kesehatan kloter dan klinik kesehatan haji Indonesia. Program tanazul diprioritaskan bagi jamaah sakit, lansia, dan resiko tinggi. Tanazul adalah pemulangan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Dengan alasan kesehatan, jamaah bisa mengajukan tanazul untuk dimasukkan ke kelompok yang kepulangannya lebih dulu. Sebanyak 25 berkas permohonan tanazul jamaah haji disetujui oleh PPIH Arab Saudi per 24 Juni 2024. Usai disetujui, jamaah langsung dipulangkan dengan mutasi kloter. Proses tanazul memperhatikan ketersediaan kursi kosong pada kloter tujuan. Tanazul diprioritaskan kepada jamaah haji sakit yang harus segera dipulangkan ke tanah air untuk mendapatkan penanganan medis lebih intensif. Kita juga sedang melihat kesempatan bagi jamaah tersebut agar bisa kembali ke tanah air dalam waktu dekat. Kita sesuaikan dengan jadwal pesawat yang ada dan embarkasinya yang lebih mudah mereka tempuh. Misalnya kalau memang gelombangnya ada di gelombang 2, bagaimana mungkinkah tidak perlu ke Madinah, tapi memang kembali ke tanah air karena jarak tempuh, kondisi yang bersangkutan itu juga membutuhkan perhatian yang besar.